Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ya, ini saya mau perbaikan nih. Ini ada masalah ya. Jadi kata supirnya, ini mobil ya mesinnya nggak bisa dimatiin. Ini ya baru datang ya. Jadi dimatiin nggak bisa. Sebenarnya videonya udah banyak ya. Cuman mungkin belum ada yang pernah lihat. Ya saya bikin lagi ya. Ini mumpung pas lagi ada kejadian nih. Jadi benar-benar nih ya. Jadi mobil ini mesinnya nggak bisa dimatiin. Jadi di kontak dimatiin, tetap nyala mesinnya ini. Iya, saya matiin nih. Tuh. Tuh posisi kontak udah saya matiin, tapi mesin tetap nyala ya. Videonya udah banyak, cuman mungkin belum ada yang pernah lihat ya. Ini saya bikin lagi ya. Ini kesempatan nih. Kan saya tunjukkan nih perbaikannya. Posisi kontak udah mati, mesin masih hidup nih. Ini saya jungkit dulu ya kabinnya. Jadi ya nanti untuk matinya saya dorong cuknya dulu ya. Ini saya jungkit dulu kabinnya. Ya, cuknya saya tarik baru bisa mati. Tuh ya, tuh. Tadi ya, nggak bisa dimatiin. Nah, kita tarik baru bisa dimatiin ya. Ini penyebabnya banyak ya. Mungkin sekring, sekring yang di atas ya di dalam kabin. Itu kan ada yang tulisannya full shoot ya, itu putus bisa. Kalau sekring nggak putus, mungkin relaynya ya. Ya, saya tutup dulu kabinnya nih. Tadi ya, untuk sekringnya udah saya cek, nggak putus, bagus. Relaynya juga bagus ya. Sekarang kita mau lihat sekring yang di belakang kabin nih. Ini yang nomor 3 ya. Yang bawah nih. Buat lampu besar sama starter nih. Ya, kita lihat ya. Ini biar lebih jelas, ini dibuka aja nih. Pakai kawat atau pakai obeng min kecil ya nih. Nanti kelihatan nih. Putus apa enggaknya. Kenceng, bro. Nah. Tuh kan. Tuh, putus nih. Tuh kan. Ini biasanya putusnya pas di tengah, tapi di samping nih. Nih, itu kan di samping ya tuh. Biasanya kalau putus di sini nih. Kalau ini pasang, nggak kelihatan tuh. Kan tuh, kayak nyambung kan. Soalnya apa? Putusnya bukan di tengah. Kalau putusnya di tengah, biasanya langsung kelihatan nih. Tapi ini di pas di ujung nih, ujung samping nih tuh. Ini kalau kita pasang, mobil kayak masuk angin ya nih. Ini putus nih ya. Ini ya, kalau kita pasang lagi, ini nggak bisa dihidupin. Iya, ini nggak bisa kalau dihidupin kayak masuk angin nih. Tuh kan. Karena apa? Sekringnya putus ya. Caranya gampang ya.
misalkan nggak punya ya, nggak punya cadangan ya. Ini diambil dulu ya. Misalkan mau beli ini 30 ampere ya. Ini cukup 30 ampere. Ini kalau sekring ini putus, dibuat start nggak bisa, kayak masuk angin. Lampu halogen juga mati semua. Lampu besar mati semua nih kalau yang ini putus ya. Ini harganya saya kurang paham nih berapa harganya nih. Ini sering putus, kadang nggak sering sih. Kalau putus biasanya di tengah nih, biasanya nih ya. Videonya udah ada, saya sering bikin ya. Cuma ini nggak di tengah nih, di pas di ujung nih tuh. Biasanya di sini, kalau di sini kelihatan, tapi kita di tengah nggak ini ya. Pas di pinggir nggak kelihatan tuh, tapi itu putus tuh. Pas pinggir tuh. Nanti misalkan nggak punya sekring ya, nggak punya misalkan beli susah, caranya gampang. Nanti kalau beli ini yang 30 ampere nih ya, jangan salah ini. Kalau yang alas ini 60 nih. Ini yang ini ya, buat starter sama buat lampu halogen 30 ampere. Ya saya ulang lagi ya, misalkan untuk teman-teman ya, kok nggak punya cadangan, soalnya ini susah nih ya. Kalau beli ada, kalau cadangan nggak ada. Kalau sekring yang kecil-kecil yang di atas kabin tuh banyak ya, mungkin cadangannya ada. Tapi kayak gini misalnya nggak punya cadangan, harus beli. Misalkan belum sempat beli, caranya gampang, nanti kita jumper ya pakai kabel nih. Dari kabel dulu nih. Nah, ini. Nah, ini ada kabel nih. Nah, kita ambil serabutnya nih. Dua enggak apa-apa, ini kan 30 ampere ya. Kalau misalkan sekring yang kecil-kecil tuh yang 15 ampere, 10 ampere satu aja. Tapi ini kan 30 ampere, ambilnya dua enggak apa-apa nih. Nah. Gua aja cukup. Nah. Nanti caranya kayak gini nih, cara jumpernya ya. Rapiin dulu. Bisa dari sini ya, dimasukin. Atau dari sini ya. Kepanjangan nih. Nah. Nah kayak gini bro, masukin. Nah. Masuk kayak gini ya. Ini pasang lagi. Jangan dibuang. Jadi ya untuk teman-teman nyebut dari sini bisa. Dari sini juga bisa ya. Terserah mau dari mana. Tapi perangnya dari sini aja nih, nyebut aja. Ini ya, udah saya jumper. Tinggal kita pasang nih ya. Nih, langsung kita hidupin ya, saya hidupin dulu nih. Tuh kan langsung jer tuh. Saya matiin. Nah, udah normal ya. Saya hidupin lagi. Nah, sekarang udah dos ya. Ya saya matiin lagi nih. Ya, jadi misalkan beli ini yang 30 ampere ini ya. Ini yang buat lampu halogen sama starter nih. Ini kalau putus mesin nggak bisa matiin. Ya. Nanti kalau kita udah matiin ya, kita dorong juknya, tarik juknya. Kalau dihidupin nggak bisa.
kayak masuk angin. Karena apa ini putus sih? Banyak penyebabnya ya. Bisa ini yang putus, bisa relaynya yang di dalam kabin, bisa juga sekring ya, full jut motornya atau yang putus juga bisa. Videonya udah banyak banget, udah ada lah. Emang kerusakannya macam-macam ya. Bukan ada yang 30 ampere nih, yang nomor 3 tuh ya. Ya, kita pasang aja langsung. Pastikannya kalau ini masang nyampe bunyi klek gitu ya, biar ngancing. Jangan setengah-tengah, nanti bisa lepas ya. Kalau lepas nanti mudah kemasukan air. Ini udah selesai ya cara perbaikannya. Pokoknya kalau nggak belum punya sekringnya, di jabar nggak apa-apa ya. Pakai serabut 2 ini kan 30 ampere ya. Kalau yang kecil-kecil sekring yang di atas kabin tuh, yang paling 10 atau 15 ampere itu pakainya yang satu serabut nggak apa-apa. Tapi ini 2 aja ya, soalnya agak gede nih strumnya nih. Harusnya buat arusnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, bro.